Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayuh talabah wa talibat, ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari agamanya yang mulia, yang sempurna, yaitu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita bahas surah Al-Fatihah. Maka pertemuan kali ini kita bahas surah An-Nas. Surah An-Nas. Surah yang setiap hari kita baca juga sebagaimana halnya Al-Fatihah. Maka kita harus tahu, harus berusaha untuk mengilmui surat yang setiap hari kita baca itu. Jangan sampai kita baca setiap hari tapi tidak tahu maknanya, tidak benar bacaannya, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita dari An-Nas, ya. Setelah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya ke sana, ya. Kita baca terlebih dahulu surah yang agung ini. Diusahakan untuk bisa membaca dengan baik dan benar, dan diperbagus suaranya, ya, dibaguskan suaranya, yang tentu saja suara kita beda-beda, ada yang merdu, ada yang ngebas, ada yang apa, nyaring, ya, ada yang cempreng, ya, macam-macam. Pokoknya sesuai suara kita yang Allah berikan kepada kita ini dibagus-baguskan, ya, dibagus-baguskan. Tidak ada tuntunan, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya untuk kita ini meniru, dengan sengaja meniru secara khusus korik-korik tertentu, ya, sengaja. Bahkan ada apanya, ada apa namanya, notnya, ya, ada notnya, habis naik terus turun, terus turun, naik lagi, misalkan seperti lagu-lagu nyanyian yang dibuat oleh manusia itu, ya, tidak boleh. Tapi ya sesuai dengan suara kita masing-masing dan dibaguskan. Kok ternyata karena kita sering mendengarkan Syekh Hani misalnya, maka apa? Ketika kita membaca Al-Quran terbawa ke
irama yang biasa dibaca oleh Syekh Al-Hani, Syekh Hani misalkan. Maka enggak apa-apa. Kita biasa mendengarkan Syekh Sudais, Syekh Suraim misalnya, dan lain-lain. Sehingga kita terbiasa atau terbawa, tahu-tahu kayak Syekh ini, tahu-tahu kepada atau seperti Syekh yang ini, ya, maka enggak apa-apa. Adapun menyengaja, bahkan tadi khusus, ya, khusus ada lagu yang seperti ini, tidak, ya. Sehingga para sahabat dahulu tidak ada riwayat lagu khusus yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi intinya perbagus bacaan, perindah suaranya, ya, dibenarkan bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل يا قو Kunya mecucu, lamnya enggak. Lam mati itu jangan tetap mecucu, kul monyong terus, enggak. Kul, ya, tipis lamnya. Perhatikan yang ikhwan ini ngelihat, kalau yang akhwat di sana, ya, direnungkan saja, ya, gimana enggak monyong itu gimana gitu, ya. Kul gitu, ya, bukan kul, salah kalau gitu, ya. Kul a'udzu bi rabbin nas. Surat ini berapa ayat? 6 ayat, semuanya sama akhirannya, yaitu nas. Nas itu semua, ya, dengung dan panjang. Nunnya dengung terus berakhiran dengan panjang. Mat apa namanya? Diakhiri dengan mat arid lis sukun, ya. Dan diakhiri dengan sin semuanya. Dengung, nunnya dengung, panjang, terus diakhiri dengan sin. Sin yang tipis, sin, ya, sin di ujung lidah dan ujung gigi seri atas dan bawah, sehingga ujung gigi seri atas dan bawah itu seperti ini. Ini misalkan gigi serinya, ya, gini, terus ujung lidahnya di situ. Jadi meringis, ya, meringis. Coba meringis, ya. S tipis, ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Jangan lama-lama tapi S-nya jangan lama-lama karena dia tidak bertasydid. Enggak boleh lama-lama. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas.
ada yang khonasnya, ada yang ngebut khonas dengungnya ya, sama min syarri, syarri. Jangan mainan pulpen, taruh pulpennya, masih baca ini. Min syarril, rinya tipis ya, ro-nya murokokoh ya, tipis karena berkasrah, berharokat kasrah. Tasdid ditekan tapi tipis. Min syarril, syarri, iri, iri, tipis ya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Barakallahu fikum. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Maknanya qul ya Muhammadu. Katakan wahai Muhammad. Yang menyuruh siapa? Yang menyuruh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ini di antara ayat atau surat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau diperintah. Beliau diperintah. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udhu wa a'tasimu bi rabbin nas. Aku berlindung dan meminta penjagaan kepada Rabb-nya manusia. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dan meminta penjagaan dengan atau kepada Rabb-nya manusia. Al-Qadiri wahdahu ala raddi syarril waswas. Yang maha kuasa ya, yang Allah sendiri yang maha kuasa, Allah saja yang maha kuasa, yang bisa untuk menolak ya, yang mampu, yang kuasa untuk menolak apa? Keburukan al-waswas, keburukan al was-was. Kadang ada orang ya diberi was-was. Diberi was-was. Apa was-was? Bisikan-bisikan sehingga membuat ragu-ragu. Ya, ada orang wudu. Sudah selesai wudu, oh tadi kayaknya tangan saya belum sempurna. Ulangi lagi. Ulangi lagi, ulangi lagi. Sampai akhirnya telat sholatnya. Ya, atau orang takbiratul ihram, takbiratul ihram Allah, oh kurang mantap, ulangi lagi Allah, ah ragu-ragu aku, Allah, sampai berkali-kali, ya bahkan saya pernah ngelihat di sebuah masjid, masjidnya besar, ya saya di belakang begitu, ada orang sholat di depan saya. Takbirnya itu paling semenit ada anak-anak. Allah gitu, tangannya gini, semenit paling ya, bisa lebih, baru sedekap. Ini apa?
Di antaranya adalah karena was-was yang muncul pada dirinya. Nah, Allah Ta'ala yang mampu menghilangkan itu. Maka apa? Mintalah perlindungan dan penjagaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malikin Nas, maknanya Malikin Nas al-mutasarrifu fi kulli syu'unihim al-ghaniyu anhum, yang merajai, menguasai manusia. Ya, al-mutasarrifu fi kulli syu'unihim, yang mengatur segala urusan mereka. Yang mengatur segala urusan hamba ini. Sering dicontohkan, kalian lahir ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ini semua peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengatur itu. Ada di antara kita yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang sehat. Allah yang mengaturnya. Al-ghaniyu anhum, yang Allah maha kaya. Allah tidak butuh dengan hamba. Allah maha kaya, yakni tidak butuh dengan hamba. Kita mau sholat, tidak menambah kerajaan Allah. Kita enggak mau sholat, kerajaan Allah tidak berkurang. Kita mau jadi anak yang soleh, kerajaan Allah tidak bertambah. Kita mau jadi anak yang nakal, na'udzubillah min dzalik, kerajaan Allah tidak berkurang. Kita mau makan yang halal-halal, kerajaan Allah enggak tambah. Ada orang yang sukanya makan yang haram-haram, kerajaan Allah tidak akan berkurang. Allah ghani, Allah maha kaya, yakni maha, ya, tidak butuh dengan hamba. Berarti yang butuh siapa? Hamba. Butuh kepada siapa? Kepada Allah. Kitalah yang butuh kepada Allah. Berarti kita yang butuh tolabul ilmi. Kalian tolabul ilmi, semangat nulis, nyatet, kemudian dimurojaah, dihafal, ya, diulangi lagi, dibaca lagi. Kebutuhan siapa? Kebutuhan siapa? Kebutuhan kita masing-masing. Ada yang malas tidur terus, enggak mau belajar, enggak mau menghafal, enggak mau setoran. Allah enggak rugi, Allah enggak termudharati. Ya, Allah ghani, al-ghaniyu anhum. Ilahin nas, Tuhannya manusia, yakni apa? Ilahin nas alladzi la ma'buda bihaqqin siwahu. Sesembahan manusia yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Sembahan manusia maknanya alladzi la ma'buda bihaqqin siwahu. Yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Kecuali Allah, ya, atau tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, itu enggak ada. Kalau ada orang memberikan peribadahan kepada selain Allah, maka itu peribadahan yang batil, yang salah. Ada enggak orang beribadah kepada selain Allah? Banyak. Di antaranya beribadah kepada apa? Batu. Beribadah kepada binatang, sapi, kerbau, matahari, bintang, bulan, pepohonan, dan seterusnya. Banyak orang yang mempertuhankan selain Allah. Bahkan kita sering sekali mempertuhankan siapa?
hawa nafsu. Afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Fanastaghfirullahal azim. Kita enggak nyembah bintang, bulan, matahari, kerbau, sapi, pohon, batu, jin, malaikat, para nabi, orang soleh, para wali. Enggak. Tapi mayoritas manusia sangat sering mempertuhankan hawa nafsunya. Apa saja yang diperintahkan oleh hawa nafsunya dituruti. Ini berarti apa? Mempertuhankan hawa nafsu. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan yang hak, peribadahan yang benar hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dialah ilahin nas. Tuhannya manusia, sesembahannya manusia. Yang tidak ada sesembahan yang benar selain Dia. Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan al-waswas yang biasa bersembunyi. Maknanya min adzas syaiton. Dari gangguan syaiton. Dari gangguan syaitan alladhi yuwaswisu indal ghaflah, yang biasa membisik-bisikkan keburukan ketika hamba itu lalai. Yang membisikkan keburukan ketika hamba itu lalai, tidak berzikir kepada Allah, dia lalai, dia ngelamun, mikir apa gitu, ingat bapaknya, ingat ibunya di rumah gitu. Hah? Namun digoda kala itu, kalau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yuwaswis, syaitan akan apa? Membisik-bisikkan. Akhirnya muncullah apa? Godaan-godaan, rayuan-rayuan yang tidak benar. Wa yakhtafi 'inda dzikrillah, dan dia akan bersembunyi, nyumput, ya, dia akan bersembunyi kalau atau ketika disebut nama Allah. Sehingga seperti dia akan bersembunyi ketika disebut nama Allah, itu syaitan. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika azan dikumandangkan maka syaitan akan lari sekencang-kencangnya sampai apa? Ke pintut-pintut, ya. Sampai itu saking lari sekencang-kencangnya supaya tidak mendengar azan sampai ke pentut-pentut. Kalau azan sudah selesai, dia balik ke masjid, cari orang-orang yang mau sholat, digoda. Ya. Kalau dikumandangkan iqamat, lari lagi. Selesai, balik lagi. Sehingga kita ketika Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahumma ba'id baini, atau doa istiftah yang lainnya, mulai muncul apa? Syaitan sudah balik lagi itu. Ya. Muncul apa? Pikiran-pikiran. Apalagi ketika Allahu Akbar, doa istiftah. Terus giliran sudah membaca Al-Fatihah, krotok 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 krotok. Hujan. Apa pikiran kalian? Jemuran. Masya Allah. Yang jemur pakaian sudah. Langsung pikirannya full kemana? Kalau enggak dilawan, sudah sholat kalian enggak dapat pahala nanti. Hanya gugur kewajiban karena pikirannya full kemana? Kejemuran. Tapi dilawan, ya, dilawan. Atau mungkin sebagian orang taklim, misalkan di, kalau sudah keadaan normal, ya, semoga Allah segera mengembalikan keadaan kita menjadi aman, tentram, damai, bahagia dunia akhirat. Amin.
Taklim misalkan hadir ke majlis taklim pakai motor misalkan, ya, ketika sholat Allahu Akbar muncul godaan. Apa itu? Wah, motor saya tadi sudah saya kunci apa belum ya? Wah, kayaknya belum. Terus diinget-inget, terus kalau sampai salam nginget-nginget motor, enggak dapat pahala. Hanya gugur apa? Kewajibannya. Tayyib, maka segera dilawan. Muncul bisikan, segera dilawan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan keburukan ke dalam dada-dada manusia. Maknanya alladzi yabuthu syarra wasyukuka fi sudurin nas, yang menghembuskan, membisikkan keburukan dan keragu-raguan, ya, di dalam dada-dada manusia. Yang menghembuskan keburukan, membisikkan keburukan dan keragu-raguan di dalam dada-dada manusia. Sehingga ada kalanya, ya, kalian melihat temanmu belajar rajin, semangat, ya, kamu ngelihat, cuman ngelihat gitu, gak mau belajar. Ini berarti ada keragu-raguan ini. Seolah belajar itu manfaatnya gak banyak, orang yang malas itu gak akan berbahaya. Seolah seperti itu, ya. Maka apa itu? Berarti muncul godaan siapa? Syaitan. Yang syaitan yang membisikkan keburukan dan keragu-raguan di dalam dada-dada manusia itu minal jinnati wan nas. Maknanya min syayatinil jinni wal ins, dari kalangan syaitan-syaitan jin dan syaitan-syaitan manusia. Berarti syaitan itu ada berapa golongan? Dua golongan. Hal itu juga seperti difirmankan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 112. Di antaranya, ya, Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kalau di sini manusia dulu didahulukannya. Ya, dalam Al-An'am 112 Allah mengatakan, dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Musuhnya siapa? Syayatinal insi wal jin. Syaitan manusia dan jin. Ya. Apa kerjaan mereka? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Yakni sebagian mereka itu membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan yang indah-indah, ternyata hurura, menipu. Ternyata apa? Menipu. Itu apa? Kerjaannya syaitan. Baik syaitan manusia atau syaitan jin. Syaitan jin atau syaitan manusia. Sehingga tadi, kalau tidak ada orang yang membisik-bisikkan keburukan kepada kita, tahu-tahu melihat temannya sholat, gak tertarik untuk ikut sholat. Misalnya melihat temannya murojaah, semangat, dia tetap baring, gak ada kesemangatan. Ini ada bisikan ini, ya, enak tidur loh, enak, terus tidur aja, ya, gak usah murojaah. Ngelihat temennya sholat Allahu Akbar, gak tertarik. Ini syaitan siapa yang membisiki? Syaitan jin atau syaitan manusia? Pernah gak kalian ketemu syaitan manusia? Pernah? Banyak. Masya Allah, ya. Ayo, janganlah, sudahlah, sekali aja.
Kan ustaz enggak tahu. Ini enggak boleh loh. Sudahlah. Ayo. Kan ustaz enggak ngelihat. Siapa ini? Syaitanul ins. Syaitan dari kalangan manusia. Atau kalian di rumah, ayolah. Nanti ketahuan bapak. Enggak. Bapakmu sudah berangkat kerja. Enggak boleh loh ini. Sudahlah. Ayo. Akhirnya apa? Terjadilah apa yang terjadi. Digoda oleh siapa ini? Syaitan manusia. Ya. Cobalah seger. Misalkan ya. Apa itu kok seger, ha? Masya Allah. Gak apa-apa. Dibisiki. Ini syaitan. Syaitan manusia. Kalau syaitan jin gak kelihatan dan gak terdengar. Ya. Gak terdengar kecuali sebagian orang yang digoda atau disakiti oleh mereka. Yang kerasukan jin begitu ya. Kalau enggak maka kita gak dengar. Tahu-tahu ada keinginan untuk berbuat yang tidak baik atau malas beramal yang baik. Ya, tidak terdengar. Karena apa? Yuwaswisu fi sudur, sudurinas, di dalam dada kita. Tahu-tahu malas yang baik, tahu-tahu semangat yang buruk. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan itu semuanya. Ya. Berlindung kepada Allah dari apa? Keburukan syaitan, jin dan manusia. Manusia dan jin. Yang memang kerjaan mereka apa? Membisikkan kepada sebagian yang lain ya, sebagian mereka kepada sebagian yang lain zukhrufal qaul. Ya. Hiasan-hiasan ucapan ini, ucapan yang diperindah tadi loh, ya enak gini loh, ini enak, seger tadi ya, ini gini, daripada itu, padahal ternyata yang dibisikkan adalah keburukan untuk malas beramal soleh atau untuk bersungguh-sungguh melakukan dosa dan maksiat, itu kerjaan syaitan. Sekali lagi, syaitan ada dua golongan, yaitu jin dan manusia. Di antara dalilnya ini, minal jinnati wan nas. Dan juga dalam surah Al-An'am 112. Kerjaan mereka, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul. Ucapan yang indah-indah, tapi ternyata ghurura, menipu. Oleh karena itu anak-anak, ayuhat talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah, syaitan itu nanti akan ngaku pada hari kiamat. Ya, di mana pengakuan syaitan? Dalam surah Ibrahim, ya, ayat yang ke-22. Silakan nanti dilihat, kalian baca. Saya minta kalian walaupun hafalannya belum sampai situ, hafalkan surah Ibrahim ayat 22. PR ini berarti ya. Surah Ibrahim ayat 22. Ya, Allah taala mengatakan wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan akan pidato, diistilahkan oleh para ahli, ya. Pidatonya syaitan ini nanti pada hari kiamat. Setelah segala urusan diselesaikan, yang ini masuk neraka, yang ini masuk surga, ya, maka dia baru ngaku. Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya dulu Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Dan aku juga menjanjikan kepada kalian, tetapi aku selisihi. Kata siapa? Syaitan. Dia ingkari janjinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li.
Aku enggak punya daya, enggak punya kekuatan kepada kalian sebenarnya, kecuali aku hanya ngajak. Kemudian kalian mengikuti aku, kata siapa? Syaitan. Fala talumuni walumu angfusakum. Kamu jangan cela aku, tapi celalah dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antu bimusrikhi. Aku enggak bisa nolong kalian, kalian enggak bisa nolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku itu mengingkari. Ya, sesungguhnya aku mengingkari apa yang kau persekutukan dulu. Cuman apa? Nipu, ghurura, zukhrufal qauli, ghurur, nipu dia. Tapi ngakunya di sana. Di mana? Di akhirat. Innadh-dhalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu, ya, azab yang di naudzubillah min dzalik. Adapun di sini enggak ada yang ngaku. Ya. Ayolah. Ikut aku. Males aja kamu, enggak usah belajar. Enggak usah belajar, terus ngaku dia. Tapi kalau enggak belajar kamu nanti jadi bodoh loh. Setan kok gitu? Enggak. Ya, enggak ngaku dia. Ayo. Begini, ayo begitu. Ditipu. Maka segera ingat kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita, kedua orang tua kita dan keluarga kita serta seluruh kaum muslimin dari tipu daya syaitan, baik syaitan jin ataupun syaitan manusia. Amin. Kita akhiri dengan membaca surah ini sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ingat-ingat roknya tasdid tapi tipis ya, jangan syarril, syarri ya, min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Semoga Allah memberkahi dan merahmati kita dengan Al-Qur'an. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.